Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari Max Mile Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tips yang berkenaan dengan PowerPoint, di mana kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengganti background dari PowerPoint dengan gambar kita sendiri yang bisa kita atur menggunakan foto ataupun gambar sesuai keinginan kita. Ya, untuk sobat yang ingin tahu, kemudian kita langsung mulai aja tutorialnya. Pertama, kita langsung buka dulu PowerPoint-nya. Di sini PowerPoint yang saya gunakan versi 2010. Kita buka aja. Di sini sudah tersedia seperti template yang masih blank seperti ini yang ingin kita atur. Untuk selanjutnya langsung kita arahkan kursor ke lembar kerja dari PowerPoint-nya seperti ini, lembar kerja kosong seperti ini, kita klik kanan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih format background. Kita klik. Nah, di format background kita ada di pilihan fill di sini. Ada beberapa pilihan seperti solid fill, gradient fill. Nah, kita pilih yang picture or texture fill seperti ini. Kita pilih. Kita klik. Nah, jika sudah seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada sebuah pilihan insert from. Sini ada tombol file, kita klik sini. Nah, di sini terbuka Windows Explorer kita. Selanjutnya kita cari file yang ingin kita gunakan sebagai background, file foto sini ataupun gambar. Kita cari dulu gambarnya. Nah, di sini saya ingin menggunakan gambar yang ini. Jika sudah ketemu seperti ini, langsung kita klik satu kali pada gambarnya, kemudian kita klik insert. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi, kita bisa langsung close, berarti menandakan menggantinya sudah selesai, ataupun kita juga bisa pilih apply to all, berarti nanti backgroundnya bisa diterapkan ke semua slide dari PowerPoint ini. Ataupun kita juga bisa mereset background ataupun mengganti filenya. Di sini saya ingin memilih apply to all supaya slide lainnya juga mengikuti background yang sama seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah kita klik close untuk menutup dialog. Nah, ini sudah jadi backgroundnya seperti ini kurang lebihnya. Namun di sini saya ingin memberikan sebuah tips lagi, biar misalkan background seperti ini kan masih terlihat kontras, mungkin jika sobat menulis memasukkan tulisan di atasnya, ini backgroundnya masih sangat kontras, jadi mungkin akan mengganggu si pembaca, mengganggu konsentrasi si pembaca, atau lebih jelasnya tulisan yang kita masukkan nantinya jadi tidak jelas. Untuk itu saya akan memberikan tip di sini, kita bisa mengakalinya dengan cara pertama kita masuk ke menu insert, selanjutnya kita pilih shapes. Nah, di menu pilihan shape ini kita pilih yang kotak seperti ini, rectangle yang kotak. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk menutupi si background sehingga dia tidak terlalu kontras. Jika sobat tadi sudah memilih rectangle yang kotak, kita selanjutnya klik di ujung seperti ini, kursornya di ujung seperti ini, klik tahan, kemudian tarik. Tarik ke ujung dan menutupi si backgroundnya. Lebih juga tidak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini kan background jadi tertutup nih. Nah, selanjutnya kita bisa atur transparansinya menjadi tidak terlalu cerah, tidak terlalu menjadi agak transparan sehingga backgroundnya dia terlihat nantinya. Caranya seperti apa? Kita langsung arahkan kursor ke rectangle yang tadi kita buat atau shape-nya. Kita klik kanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pilihan format shape. Nah, jika sudah, di bawah sini sobat perhatikan, di sini ada menu transparansi. Sini kita bisa geser presetnya ke sebelah kanan. Kita klik, kita geser. Nah, dia akan langsung terlihat hasilnya. Kita sesuaikan saja. Nah, misalkan seperti ini, sekitar 50%.
Oh iya, di sini kita juga bisa mengganti warna dari rectangle yang tadi kita buat. Terserah sobat, atau kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Nah, mungkin seperti ini aja. Jika sudah, kita bisa klik close. Nah, seperti ini mungkin dia tidak mengganggu, backgroundnya tidak terlalu kontras, jadi tidak mengganggu tulisan. Namun tidak sampai di sini saja, kita jika seperti ini kan nantinya kan kita tidak bisa menulis karena papan ketiknya ataupun apa ya namanya, kita tidak bisa mengetik deh intinya, karena dia tertutup oleh rectangle yang tadi. Nah, kita caranya adalah dengan cara kita klik kanan, selanjutnya kita pilih send to back sini, pilih yang send to back lagi, kita klik. Nah, dia akan ke belakang. Selanjutnya kita bisa masukkan tulisan di sini. Nah, seperti itu caranya. Send to back tadi dia tujuannya untuk menaruh rectangle yang tadi supaya dia ke belakang, jadi kita bisa menulis. Nah, mungkin seperti ini aja tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like, komen, dan juga subscribe maupun share jika sobat merasa video saya ini bermanfaat. Dan akhir kata saya akhiri sekian dan sampai jumpa.